keamanan Markas Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran Polsek saat ini dalam penjagaan ekstra ketat. Siapa saja yang masuk ke Mako Polres Pelabuhan Belawan terlebih dahulu diperintahkan untuk berhenti di depan gerbang. Lalu diperiksa barang bawaannya serta memeriksa badan maupun kendaraan dengan alat detektor guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikwan Lubis mengatakan bahwa personil melakukan pemeriksaan dengan cepat. Siapa saja yang akan masuk akan diperiksa terlebih dahulu, terutama yang membawa tas. Selain pengamanan, personil lantas juga melakukan razia dan menghimbau kepada para masyarakat apabila ada benda yang mencurigakan langsung cepat memberitahukan kepada pihak kepolisian supaya cepat ditindaklanjuti. Dalam kaitan ini siaga satu dan harapan kami kepada masyarakat maupun rekan-rekan media yang berkunjung yang berurusan ke Polres Pelabuhan Belawan supaya maklum lah ya, karena ada media yang menanya saya kemarin ketat kali masuk ke Polres katanya, ah gimana mau saya jawab, ya sama-sama kita tahu ya, baru kejadian lagi tadi pagi di Polda Riau ya, yang mana 3 mati, polisi 1 mati, 1 terluka ya. Jadi antisipasi hal tersebut kaitan itu, maka kita sama-sama maklum kepada masyarakat khususnya Medan Utara, jajaran Polres Pelabuhan Belawan ini maklum. Jadi kalau masuk ke komando Polres maupun Polsek sangat ketat ya, maka perlu ada apa, kami buat ini bed, jadi pakai di leher ya, dan kami mengadang-adang begitulah. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran Polsek agar suasana di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan aman dan terkendali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.